Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel ADTV. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah video ya, sebuah kegiatan yang dilakukan di SD 2 Kepundungan ini ya, atau SD-nya Farel Prayoga di jam istirahat yang kedua ya. Jadi murid-murid ini kalau di istirahat di jam kedua atau duhur ya, mereka melaksanakan sholat duhur bersama ya. Dan ini murid-murid sudah mulai berjalan menuju musola ya, untuk sholat berjamaah, sholat duhur ya. Biasanya diikuti dengan para guru ya, tapi para guru masih belum berangkat, dan ini masih para murid-murid yang perempuan ya, yang mau berangkat ke musola duluan ya. Untuk musolanya sendiri tidak terlalu jauh ya dari lingkungan sekolahan ya, mungkin sekitar 50 meteran ya dari lingkungan sekolah. Untuk kegiatan sholat duhur bersama ya, atau berjamaah, biasanya dilakukan hampir setiap hari ya, dengan para guru. Dan ini juga para guru juga sudah mulai berangkat ya. Nah, terlihat para guru berangkat dengan murid laki-laki ya, mereka berangkat bersama menuju musola untuk sholat duhur berjamaah ya. Untuk yang mengikuti sholat berjamaah ini dimulai dari kelas 4, 5, dan 6 ya, karena yang kelas 3 ke bawah sudah pulang lebih awal ya, mungkin mereka sholatnya di rumah saja ya, atau masih dalam bimbingan orang tua ya. Dan ini salah satu guru laki-laki ya, yang sudah berangkat menuju musola ya, untuk mengikuti sholat duhur berjamaah. Dan ini murid-murid sudah selesai sholat berjamaah ya. Mohon maaf, Bang Admin tidak bisa memberikan video waktu sholat berjamaah ya, karena takut mengganggu ibadah para murid-murid dan juga guru ya.
Jadi bang adminnya menunggu kedatangan para murid-murid ya. Nah ini dia para murid-murid sudah selesai sholat berjamaah ya. Nah, terlihat Parel Prayoga mententeng sepatunya ya dan membawa mainan. Dan setelah sholat berjamaah, ketika pulang atau menuju sekolah, Parel Prayoga langsung disambut para fans ya, yang dari kalau nggak salah fans dari Kota Genteng ya, untuk meminta foto bareng sama Parel ya. Yang meminta foto adalah ya fansnya anak-anak kecil ya. Terlihat anak kecil ingin berfoto bareng sama Parel Prayoga ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam video ini, saya mohon maaf ya. Tetap dukung channel AGTV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.